radio remote transmitter, radio receiver, servo motor, brushless motor drone dan ESC. Kita kontrol motor. Kita kontrol servo. Servo kedua. Remote control, kontrol kapal terbang. Ini biasa kita tengok. Remote control, kontrol drone. Ini pun biasa kita tengok. Tapi yang viral baru-baru ni, mesin potong rumput boleh dikontrol juga. Macam mana tu? Kejatuhan pula dia. Nak balik lah tu. Okey, terima kasih. Diorang pun ada remote control untuk kontrol dia punya mesin potong rumput. Jadi dalam video ni, saya nak rungkaikan, nak tengok macam mana nak buat supaya remote control macam ni boleh kontrol benda-benda lain selain daripada kapal terbang dengan drone. Okey, jom. Alright, remote. User manual. Okay. Remote transmitter. Package receiver. So dalam package ni ada macam dua benda. Unit receiver. Ni nama dia binding cable. Jadi binding cable ni kegunaannya ialah untuk kita bindkan receiver ni. Bila kita cocok, dia ada teknik dia. Dia ada procedure dia macam mana kita nak bindkan kita punya receiver dengan kita punya transmitter. Sebab receiver ni kita boleh beli banyak-banyak. So contoh kita ada 6 biji kapal terbang, jadi kita boleh beli 6 unit receiver. Dan setiap satu receiver tu kita masukkan binding cable dan kita buat proses binding supaya nak matching kan frekuensi receiver dengan frekuensi transmitter. Jadi memang biasa orang akan gunakan remote control yang macam ni untuk projek-projek remote control. Satu sebabnya, pertama dia punya signal dia sangat stabil sebab dia ada satu frekuensi management system yang embedded dalam dia punya hardware ni. Bermakna dalam jarak yang jauh pun signal dia tak akan miss ataupun kurang miss dan jarang dia akan lost signal. Dan sebab kedua, kenapa orang gunakan remote control ni adalah sebab jarak yang dia boleh control. Dalam website, dia claim remote control ni boleh control sampai 1 km. Tapi kita ada satu video yang kita tengok, Mak Saleh daripada luar, dia test remote control sama FlySky brand FSI6 ni, dia test sampai 2.3 km dengan drone dia. So I'll just give that a quick test. 2.1 km. Tengok dalam video tadi dia cakap 2.1 km, 2.1 km dia dah test drone dia terbang dan tak ada masalah dan hampir jauh. Tapi kalau kita nak pakai ni pun saya tak sarankan pergi lebih daripada 2 km lah. Kalau 1 km tu pun dah kira agak jauh dah sebenarnya. So bila kita beli package radio system, kita mesti beli unit transmitter yang sekali datang dengan unit receiver dia yang tersendiri. Dan untuk tujuan video ni, kita nak kontrolkan benda lain selain daripada drone dan kapal terbang, saya sarankan korang beli transmitter dan unit receiver dengan model number dia FSIA6B. Kalau model lain, dia tak ada function yang kita nak ni. Dia ada satu function, nama dia function PPM untuk kita keluarkan signal. Sebab function PPM ni lah yang kita nak keluarkan daripada dia supaya kita dapat gandingkan dengan Arduino. Sebab hanya Arduino saja yang mampu untuk baca signal daripada PPM daripada radio ni. Ok, jom kita buat basic setup untuk setup remote control ni dengan barang-barang biasa macam dia punya servo dengan motor drone. Okey, baik, ini receiver dia. So bateri dekat belakang. 4 biji AA bateri dan kita on kan. Jadi itulah bestnya brand FlySky ni. Satu sebab dia murah dan kedua saya suka dia sebab dia gunakan bateri AA untuk powerkan dia punya sistem. Jadi satu sebab kenapa nombor dia FSI6 sebab dia ada 6 channel. 6 channel. Channel ni bermaksud bermaksud benda yang boleh dikawal. Jadi sebagai contoh macam yang ini atas bawah satu joystick ni satu channel, kiri kanan ni pun satu channel, atas bawah ni pun satu channel. Jadi kiri kanannya ni pun satu channel. Jadi ya, joystick yang ini dengan joystick yang ini dah dikira 4 channel dah. Jadi dia ada lagi 2 extra channel yang dia boleh gunakan. Jadi dalam model ni kita boleh set lagi 2 channel tu, channel 5 ataupun channel 6 tu, sama ada gunakan switch yang ni, switch yang ni ataupun switch-switch yang lain ni lah. Dan juga kalau boleh, kita boleh gunakan channel 5 dan channel ke-6 yang tambahan ni, kita boleh setkan dia untuk kawalan potentiometer. Dia satu potentiometer dan ni. Okey. Itu kita boleh buat dalam setting dia lah. Kita boleh baca manual dia. Dia setting macam mana nak assignkan
channel 5 dan channel 6 tambahan tu kepada dipanggil auxiliary punya settings. Tapi dalam video ni kita tak akan pergi detail lah kepada setting tu. Kita nak fokuskan macam mana nak baca signal daripada dia untuk buat kawalan benda lain. Okey, kita boleh tengok setting dalam dia punya transmitter. Saya akan tekan OK dan saya nak pergi ke bahagian setup dan saya nak pergi pada bahagian display. Jadi kat sini korang boleh tengok senarai channel yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi contoh sebagai channel 1 yang ini, kalau saya gerakkan dia punya joystick ni, dia punya channel 1 punya display pun akan bergerak. Kemudian kalau saya gerakkan channel 2, channel 2 pun bergerak. Kemudian ni channel 3. Channel 3 ni kira macam throttle lah. Biasa orang pakai ni untuk throttle, naikkan laju kapal terbang ataupun nak kuatkan motor drone. Dan yang kiri kanan belah sini biasanya lah channel 4. Dan sekarang dia ada lagi 2 channel 5 dan 6. Untuk setting ni saya dah settingkan supaya dia onkan dengan menggunakan switch ni. Jadi switch ni lah channel 6. Kalau tengok sini saya gerakkan, channel 6 berfungsi. Dan saya tengok yang ni adalah channel 5, switch ni. Okey, sekarang kita tengok kat receiver ni pula. Kalau kita tengok sini dia ada 6 port belah bawah ni Dia ada 6 port belah bawah ni. Dan belah atas ni ada lagi 2 port tambahan. Ini extra lah, ini function baru untuk sensor dan tambahan lah. Itu kita takkan go through detail. Jadi dekat sini port-port ni adalah port standard untuk kita sambungkan kita punya servo connection. Okey, nampak tak sini? Dia ada, dari atas ke bawah dia ada 3 pin. Jadi servo ni punya wire cable pun ada 3 pin. Biasanya kita akan cocok warna hitam ni ke bawah. Okey, jadi kalau kita tengok sini, yang bawah sekali inilah channel 1, atas dia channel 2, channel 3, 4, 5, 6 dan atas sekali ialah tambahan untuk bateri ataupun VCC lah. Jadi dengan setting macam ni, kalau saya cocok power bateri ni ke sini, power ni akan diregulatkan oleh ESC dan dia akan supply voltage melalui dia punya wayar kecil ni kepada receiver untuk powerkan receiver system dan powerkan kita punya servo. Jadi kita cocok nampak tak? Tadi kita punya brushless motor keluarkan bunyi menandakan dia dah connected. Okey, jadi sekarang ni yang ni channel 3, saya boleh control kita punya brushless motor punya speed Dan channel 1 dan 2 dekat belah sini, saya boleh control servo ni. Kita gerakkan dia Dan kita ada channel atas bawah untuk gerakkan servo besar ni. Jadi yang itu standard control dan standard setup untuk kapal terbang lah. Dan helikopter pun pakai setup yang sama. Dia sangat straightforward sebab sistem radio ni memang dibuat untuk kapal terbang dan helikopter peringkat awalnya. Jadi video awal tadi kita ada tunjukkan Zul Design dia buat mesin potong rumput yang dikontrol oleh dia punya remote control. So kita nak tahu macam mana dia set up dia punya sistem supaya dia boleh control pula motor-motor lain kan. Dan mungkin korang pernah tengok berkenaan Robot Wars. In the last series and he started where he left off. You don't want to be down wheel. It ceases. Korang nampak kat situ dalam dia punya peserta-peserta tu semuanya menggunakan remote control yang ni. Jadi sekarang lah kita akan tengok macam mana kita nak gunakan remote control system ni supaya receiver ni kita boleh gunakan dia untuk kontrol benda lain. Macam contoh kita nak kontrol DC motor So bila kita boleh kontrol DC motor, barulah kita boleh buat mesin potong rumput. Dan yang paling penting, kalau kita dapat buat kita punya remote control ni kontrol satu relay. Okey, semua orang tahu relay ni boleh kontrol macam-macam benda. Jadi kalau kita dapat buat remote control tu kawal relay, macam-macam lagi benda yang kita boleh kontrol. Tak semestinya benda-benda macam DC kapal terbang. Kita boleh kontrol benda-benda yang macam mesin-mesin besar ataupun benda-benda AC pun kita boleh kontrol dengan remote control. Okey, jadinya receiver ni yang akan menerima signal daripada transmitter. Bermakna receiver ni akan generate signal yang dikeluarkan untuk kontrol tadi, dia kontrol servo ni. Okey, signal yang dikeluarkan oleh receiver ni special ya. Dia memang signal special. Signal dia tak kuat, kita tak boleh nak kontrol motor. Motor ni kita tak boleh kontrol direct daripada signal ni. Signal dia signal yang sangat special. Nama signal ni adalah PWM signal yang dikeluarkan oleh setiap channel tadi tu. Okey, apa maksud PWM? Okey, PWM ni bermaksud PWM Pulse Width Modulation. Jadi dari pergerakan kiri kanan ataupun atas bawah remote transmitter ni, dia sebenarnya akan mengawal kelebaran signal ni. Okey, kelebaran signal ni. Okey, signal ni kelebaran dia ialah daripada 1000 sehingga 2000 mikrosaat. 1000 sehingga 2000 mikrosaat. Jadinya paling rendah punya signal adalah 1000 mikrosaat dan yang paling besar ialah 2000 mikrosaat. Jadi itulah special signal PWM Pulse Width Modulation. Signal tu dikeluarkan oleh receiver dan dihantar kepada device-device macam servo ni. Jadi sebenarnya memang kalau kita nak gunakan benda direct kepada kita punya receiver ni, hanya device
yang mempunyai 3 wire yang macam ni. So device macam ni sahaja yang boleh dikontrol directly oleh kita punya receiver ni. Jadi kalau kita nak kontrol benda lain selain daripada benda-benda macam RC servo ataupun motor ataupun motor tadi tu, kita perlu baca signal special ni. Jadi satu benda yang memang boleh baca signal ni ialah, yang bestnya ialah Arduino. Arduino ni kita boleh hantar apa signal sekalipun, kita boleh decode dia, kita boleh tengok signal apa dan dia boleh keluarkan nilai. Apa-apa signal yang kita hantar pada board Arduino, dalam coding dia akan keluar sebagai satu nombor, dan kita akan tengok nombor yang dikeluarkan ialah sama dengan nombor yang kita tengok tadi, 1000 ke 2000 mikrosaat PWM. Cuma sebelum kita buat sambungan ke arah Arduino, apa yang penting tadi, tuan-tuan kalau nak beli yang receiver ni, make sure beli yang ada PPM signal. Dan sebenarnya kalau kita tengok dekat dia punya receiver ni, channel 1 dia berkongsi dengan PPM. Okey, kita tengok apa maksud PPM. Tadi kita dah explain pasal PWM. Sekarang ni kita nak explain pasal PPM. Okey, yang ini adalah PPM signal. PPM signal ni akan melalui satu wire saja, wire signal. Jadi wire signal ni lah yang kita boleh ambil daripada kita punya receiver ni. Kita ambil dari receiver ni, kita keluarkan satu wire PPM dan kita hantar signal ni kepada Arduino, dan Arduino boleh decode satu wire tu, dapatkan signal daripada keenam-enam channel daripada kita punya receiver. Jadi tadi PWM ni adalah pulse width modulation. PPM ni pula adalah pulse position modulation. Dalam pulse position modulation punya signal, dia akan hantar keenam-enam channel punya signal. Signal PWM ni dia akan ada dalam signal yang bersiri. So dalam satu line wire PPM ni, dia akan ada channel 1 punya info, channel 2 punya info, 3, 4, 5, 6, semua ni dalam bentuk mikrosaat tadi akan dapat dibaca dalam PPM punya signal. Jadi sekarang kita nak gunakan Arduino untuk baca PPM signal supaya kita boleh kontrol benda lain. Sebab kalau kita dapat hantar sebarang signal kepada Arduino, kita boleh programkan Arduino ni untuk buat pelbagai benda daripada signal yang masuk. Jom. Okey, jadi step pertama saya akan masuk dalam configuration transmitter untuk activatekan dia punya PPM. Dalam RX setup, saya akan masuk RX setup, saya akan pergi pada PPM output, saya akan tekan OK. Dan sekarang dia dalam off, so saya akan tekan on dan saya tekan cancel lama-lama untuk simpan. Okey, jadi sekarang kalau kita tengok balik PPM output ni, dia dah bagi on. Okey. Jadi kita punya transmitter dah bersedia untuk hantar PPM signal. Okey, kita rujuk pada diagram yang ni. Kalau tuan-tuan tengok yang PPM dengan channel 1 ni, dia berada di channel yang sama, dia berkongsi. Jika kita aktifkan fungsi PPM, channel 1 tak boleh pakai, kita terus pakai PPM. Caranya kita akan sambungkan wire tengah tu kepada 5V Arduino, yang warna hitam bawah tu sambung pada ground, dan channel atas signal warna oranye tu kita akan letak pada pin digital 3 Arduino. Okey, baik, saya ada 2 jumper kabel, ground bawah dan tengah adalah warna merah VCC voltage, dan satu wire saya akan letak di bahagian channel 1 punya signal atas, dan yang warna kuning ni lah signal yang kita kena hantar kepada kita punya Arduino. Jadinya saya akan sambungkan wire kuning ni signal kepada pin 3, 0, 1, 2, 3, dan dua wire ni merah dan warna hitam ni ialah wire power untuk kita punya receiver. Saya akan sambungkan dekat pin 5V dan ground Arduino. Jadi setup detail untuk dapatkan bacaan PPM signal ni kita dah letakkan dalam kita punya blog post, dan kita akan rujuk blog post ni untuk kita tengok macam mana nak setup dia punya Arduino ni untuk baca PPM signal. Dan dalam blog post tu ada juga library yang kita kena download. Jadi sebelum kita mulakan, ni nasihat untuk beginners-beginners yang baru nak mencuburi Arduino. Projek yang kita nak buat ni antara intermediate yang projek, tidak sesuai untuk orang yang baru nak mula Arduino terus buat projek ni. Kalau boleh dengan Arduino, you kena belajar fundamental dulu, belajar fundamental programming, belajar fundamental connection wiring pada Arduino, baru korang boleh buat projek yang kita nak buat ni. Jom kita terus tengok blog MacGyver. Okey, untuk pergi ke blog MacGyver, kita just masuk je macgyver.my dan kita tekan enter. Dan sekarang ni kita tengok dalam bahagian search ni, saya akan tuliskan receiver. Okey, cari blog post yang ni, tajuk dia ialah Arduino membaca signal PPM remote RC receiver. Kita masuk sini. Blog ni kita dah tulis dengan lengkap macam mana nak settingkan Arduino kita untuk membaca signal PPM. Macam tadi, connection wiring tu kita dah letak sini.
ground, 5 volt dan digital pin Arduino kita dah letak dalam ni. Jadi step pertama sebelum kita buka Arduino, kita perlu download dua library ni. Ada dua library, library PPM reader dan library interrupt handler. Dalam blog post ni pun kita ajar macam mana korang nak installkan dua library yang kita download, dah download tadi. Kita tak akan tunjuk kaedah ni dalam video ni sebab dia rumit sikit, so korang ikut saja dia punya arahan sini. Ok, kalau korang dah berjaya download dua library tadi, sepatutnya korang boleh tengok kat sini file, masuk bahagian file, masuk bahagian examples dan examples, dan scroll ke bawah, scroll dan scroll, korang akan nampak library nama dia PPM reader. Ni kalau korang akan nampak library ni bila dah install dengan betul. So terus tekan, ini example yang kami dah buat daripada MacGyver, PPM receiver 6 channel, tekan saja. Okey, baik, inilah example yang korang akan dapat lepas korang tekan tadi. So inilah memang basic program, memang boleh terus upload dan pakai je. Kita tak perlu ubah apa-apa lagi. So basically, library ni dia akan baca ke 6-6 signal daripada PPM tadi, dan kita boleh tunjukkan dalam serial monitor bacaan signal. Jadi wiring tadi, memang 3 wiring ni je kita perlu buat peringkat awal ni. So kita perlu powerkan kita punya receiver dan signal wire. Dan sekarang kita cocok je USB dekat komputer. So Arduino dah on dan kita punya receiver pun dah on. Ok, lepas tu kode ni kita tak ada ubah apa-apa, kita pakai je yang asal. Dan make sure sini dia akan bagi tahu inilah pin untuk Arduino Uno ataupun Nano, gunakan pin nombor 3. Jadi saya akan setting supaya port Arduino COM4. Ok, baik, board Arduino, board Uno betul. Dan sekarang saya akan uploadkan kod ini terus ke dalam kita punya board. Ok, sekarang dia dah tulis sini done uploading belah bawah ni. Belah bawah dia tulis done uploading. Dan sekarang saya akan buka serial monitor. Ok, ini serial monitor, dia dah tunjukkan bacaan signal ke 6-6 channel. Channel 1, channel 2, channel 3, 4, 5 dan 6. Jadi serial monitor kita dah aktif, dah tengok dia punya nilai-nilai dalam tu. Jadi kalau saya gerakkan semua joystick punya benda ni ataupun switch tadi, dia akan tunjukkan perubahan nilai. Ok, kita tengok. Ok, sekarang saya gerakkan channel nombor 1. Nampak tak channel 1 nilai dia berubah daripada 2000 maksimum kepada 1000 minimum. Channel 2 pula 1000 bawah sekali dan 2000 maksimum. Channel 3 lah throttle 1000 ke 2000. Kemudian channel 4 2000 ke 1000. Dan channel 5 switch 2000, offkan switch 1000. Channel 6 onkan switch 2000, offkan switch 1000. Jadi nilai 1000, 1500, 2000 tu itulah dia yang kita terangkan tadi, PWM signal punya pulse width punya lebar signal tu. Signal dia memang 1000 kepada 2000. Maksimum 2000, dan tengah-tengah dia, bila di tengah-tengah dia mesti 1500. Itu memang standard lah. Jadi sekarang bila kita dah ada nombor signal daripada sesuatu device yang kita dah masukkan dalam Arduino, kita boleh terus gunakan Arduino ni untuk kawal benda lain. Jadi contoh saya akan tunjuk kat sini macam mana nak ambil nombor tadi tu terus kawal satu relay. Ok, baik, di sini saya ada relay 4 unit. Saya dah letakkan 2 biji lampu dekat relay ni untuk signal kasi nampak. So dekat relay ni sebabkan saya pakai 2 lampu, saya cuma ada 2 relay yang saya akan control. So kita ada 4 wire yang kita keluarkan, yang 2 tepi ni ialah power kepada relay, dan 2 ni lagi ialah signal untuk control relay yang kita boleh control daripada Arduino. Jadi pertama saya akan letakkan power untuk relay dulu, warna coklat dengan warna merah ni. Okay, kemudian 2 signal nak control relay ni saya akan letak, sebab tadi kita dah pakai pin 3 untuk baca PPM signal daripada receiver. So saya akan sambung lagi 2 ni, satu relay pada pin nombor 4 dan satu lagi pin kepada nombor 5. So 3 untuk pin 3 untuk baca PPM signal, pin 4 untuk relay pertama dan pin nombor 5 untuk relay kita yang kedua. Ok, dekat sini saya dah pasangkan bateri untuk powerkan kita punya lampu ni, LED ni. Jadi kita akan cocok USB kabel sebab kita nak control relay ni pula. Ok, baik, ni coding ni saya dah ambil daripada kita punya blog post tu. Kita memang ada coding khas untuk control 2 relay yang kita sambungkan pada pin nombor 4 dengan pin nombor 5 tadi. Jadi di sini saya akan highlight saja apa yang kita ubah. Sebenarnya tak banyak pun yang kita ubah. Yang pertama, dalam bahagian void setup ni kami cuma tambahkan 4 baris coding yang ni. Yang 2 yang pertama ni ialah coding untuk offkan relay siap-siap, dan 2 baris syntax di bawah ni ialah untuk kita activatekan pin 4 dan 5 sebagai output untuk kita control 2 relay tadi pada pin nombor 4 dan pada pin nombor 5. Baik, yang lain pun dalam void loop pula kita tak ada ubah apa-apa pun, kecuali kita tambah isi kandung di bahagian bawah ni, daripada sini, daripada line 46 ni sampai ke line 59. Okey,
Kalau tuan tengok daripada line 45 sampai 51 ni, ini ialah syntax coding yang di mana kita ambil signal daripada channel 5 dan kita buat condition jikalau channel 5 signal dia lebih kurang daripada 1400, kita akan membuatkan supaya dia onkan relay, iaitu kita akan berikan signal low kepada digital pin 4 untuk onkan relay. Dan kalau signal channel 5 ni lebih besar daripada 1600, dia akan offkan relay. Dan sama juga kita buat untuk set yang kedua, di mana kita gunakan channel 6 untuk aktifkan relay yang kedua. Konsep yang sama, lebih kecil daripada 1400 kita onkan relay, lebih besar daripada 1600 kita offkan relay. Okey, itu je. Kita tambah sikit je dalam coding tu. Jangan risau. Coding ni kita dah letakkan dalam blog tutorial tadi. Korang boleh terus copy dan paste je untuk aktifkan dua relay ni. So, kita upload coding ni dan kita tengok kita macam mana kita control kita punya relay 2 biji ni. Okey, kita upload coding. Dia punya bar hijau naik. Okey, done uploading. Okey, tadi kita dah masukkan kita punya coding tadi. Kita edit sikit saja. So, sekarang apa saya boleh buat? Saya gunakan switch ni. Onkan ni channel 5. Dan ini channel 6. Ok, channel 5 dan 6 ni dah boleh control kita punya relay, dan relay kita control lampu LED. Laju eh, dia memang signal dia, dia punya signal sangat reliable dan sangat best. Sebab tu semua orang suka pakai remote control transmitter ni untuk sebarang aktiviti remote control. Dengan coding tadi, kita berjaya control relay dan kita control lampu LED je lah. Jadi LED ni sebagai contoh je. Tapi macam korang semua tahu, siapa yang tahu pasal relay, kalau kita dah dapat control relay, kita sebenarnya dah boleh control macam-macam benda. Kita punya perkakas rumah ke, lampu rumah pun kita boleh control pakai kita punya remote control RC ni. Okey, yang ni kita ada satu DC motor, lepas tu kita ada DC motor controller. Sekarang kita nak buat supaya radio control kita hantar signal dan kita nak kawal kita punya motor ni. Okey, saya masukkan bateri dulu, positif, lepas tu negatif bateri, dan 3 wire signal untuk kontrol kita punya motor saya akan sambungkan pada pin yang lain ni. Okey, untuk kita punya relay dan wiring diagram untuk kita punya motor DC motor ni, kita dah letak dalam kita punya blog post, saya tunjukkan ya. Okey, ni dalam blog post kita. So yang ni bahagian section untuk coding gerakan DC motor. Yang atas ni ialah coding untuk yang control relay tadi lah. Okey, sekarang dah kita dah kat sini, kita nak coding nak gerakkan DC motor. Jadi ni kita punya wiring diagram yang kita dah buat tadi dengan motor controller ni. Dan di bawah ni ialah coding dia untuk kita control motor ni. Jadi korang boleh copy ni dan terus masukkan dalam kita punya Arduino. Okey, ni kita punya coding untuk control motor yang kita dah copy paste tadi. Basically coding dia berubah dekat sini. Yang sini kita gunakan channel 2 nak kontrolkan motor ni. Okey, ini kita tak akan terangkan dengan detail. Ni memang kita kena tahu fundamental, sebab ni tak ada susah sangat bila kita tahu fundamental. So ini coding dia, dan kita bawah ni kita ada kawalan motor punya coding lah. Kalau korang tengok tadi, dia punya coding tu kompleks sikit. Sebenarnya memang kalau tak ada fundamental yang kuat, coding Arduino ni nampak susah. Jadi sepatutnya kena belajar fundamental dulu, belajar asas basic dulu, belajar coding sikit dulu, baru akan senang untuk buat kita punya Arduino punya project ni. Jom kita upload dulu program ni dan kita tengok kawalan DC motor ni. Okey, saya nak cucuk USB dan saya akan tekan upload coding. Okey, jadi sekarang ini motor kita, dan kalau saya kegerakkan motor kita pusing eh. Okey, saya nak letak tayar supaya nampak lebih jelas. Jadi saya akan kontrol kita punya tayar ni eh. Bawah, atas, bawah, atas. Jadi coding yang saya dah masukkan ni kita boleh kontrol, contoh bawah perlahan-lahan, lepas tu bawah laju, perlahan balik, dan dia akan berhenti. Jadi atas pun sama juga, atas perlahan, atas laju, dan lepas dia berhenti. Jadi kita atas, bawah, dan atas, bawah, dan atas. Jadi coding motor controller tadi kita dah masukkan memang function yang kita boleh control motor tu forward, reverse, dan kita boleh dapat kawal dia punya forward tu laju atau perlahan. Kita tolak bawah sikit je, dia akan reverse perlahan je. Kalau kita reverse banyak, dia akan lagi laju. Sama juga dengan forward dia, kalau kita tolak sikit, dia akan forwardkan motor tu perlahan je. Lepas tu kita tolak habis, dia akan forward dengan laju. Ok baik, tadi kita dapat berjaya control kita punya motor ni. Tapi mungkin akan ada orang cakap lah, nak control motor mainan, motor kecil boleh lah, motor besar mesti tak boleh kan. Sebenarnya motor besar pun boleh. Sebenarnya motor kecil kita perlukan
motor controller kecil. Motor ni rating dia dalam 1 amp je, kalau tak silap. Dia punya maksimum dia tarik current pun 1 amp, dan dia punya motor controller yang merah ni pun maksimum current rating dia 2 amp saja. Dan saya nak tunjukkan sebenarnya memang kami dah buat sistem yang sama, dan kita dah kontrol motor besar, motor 20 amp, yang size macam power window motor je. Saya tunjuk ya. Jadi inilah dia salah satu contoh kita buat satu robot wars yang kita buat. Jadi nampak kat situ kita ada FSI6B kat situ receiver, dan kita ada dua motor controller besar ni. Saya akan tunjuk ya. Jadi ni dia punya motor besar dalam 20-15 amp yang kita pakai, dan motor controller model yang kita pakai untuk robot wars ni ialah yang ini ya. Brand macam ni. Nama dia BTS7960. Jadi motor controller BTS7960 ni dia punya signal sama je, lebih kurang nak control dia. Kalau kita tahu nak programkan untuk yang motor kecil ni, dia punya logic di sebalik coding untuk control motor ni sama saja dengan BTS7960. Macam tadi yang merah ni, motor controller 2 amp je maksimum. Tapi yang model BTS7960 ni, model ni dia boleh handle current sampai 43 amp. Jadi contoh motor yang paling besar atau paling kuat pun, mungkin korang tahu power window motor yang kita biasa pakai, power window motor biasa dia akan tarik 20 amp. Jadi memang kita boleh pakai BTS7960 tu untuk control power window motor. Jadi mungkin dalam yang tadi yang mesin potong rumput, mungkin tayar dia digerakkan oleh power window motor. Jadi sekarang saya nak tunjuk yang terakhir projek yang kita dah buat. Dia macam mini pemotor rumput tu, tapi mini kecil je. Ni saya tunjuk eh. Okey, ni nampak tak? Okey, baik, ni kita receiver tadi. Kemudian ini adalah mini robot. Kita ada dua motor, motor kiri dan kanan. Dan lebih kurang konsep dia sama macam kita punya mesin pemotor rumput controller tadi. Jadi sekarang saya boleh control eh. Jadi kalau saya gerakkan transmitter, dia gerak eh. Kita boleh pusing. Jadi kalau kita dapat berjaya practice coding ni ataupun practice buat projek ni menggunakan robot kecil dahulu, kalau kita dah berjaya buat yang robot kecil ni dapat control dengan cantik, insyaAllah kalau kita nak control benda lagi besar macam mesin potong rumput tadi pun memang boleh dengan teknik yang sama. Dan coding untuk robot ni actually dia lagi kompleks berbanding dengan tadi yang kita control satu motor tadi tu. Yang untuk gerakan macam mini mesin potong rumput ni, coding dia agak kompleks, dan insyaAllah kami akan cuba share yang tu dalam satu tutorial blog kita akan post. Dan sebenarnya dia kompleks, jadi tak apa, kita akan cuba terbaiklah untuk share macam mana. Dan mungkin korang boleh gunakan coding tu untuk buat projek-projek korang yang korang boleh terus control menggunakan FlySky remote controller, control sampai 2.3 km jauh dia. Jadi itu saja sharing saya hari ini, dan selamat mencuba. Kita jumpa dalam video seterusnya.